Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Cipto Song ya. Kali ini saya akan ngasih info. Ini manfaat pohon ini. Pohon sereh. Ya, manfaat pohon sereh. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Sekali dijumpainya ya, dan di dapur juga banyak lah buat rempah-rempah berbumbu biasanya. Nah, yang saya bahas kali ini adalah rempah-rempah ini untuk bisa buat obat ya. Salah satunya adalah mengobati sakit gigi. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah pernah lah merasakan sakit gigi lah, seperti apa ya itu rasanya 1000 sakit jadi satu itu ya, sakit gigi nggak ada lagi ya. Itu obatnya sangat mudah lah ya, kita cukup memakai ini sebatang pohon serai cukup itu, dan cara mengobatinya seperti ini teman-teman ya. Pohon serai ini ambil sebatang, lalu kita kupas. Kita kupas ya, sampai ke bagian yang muda. Nih. Nah, ini sampai ke bagian yang muda. Gini, terus kita cukup mengunyah ke bagian gigi yang sakit ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa serai ini dia mengandung minyak asirih yang bisa membunuh kuman ya, kuman bakteri termasuk bakteri dalam gigi atau ulat dalam gigi ya. Ini adalah saya mengasih informasi ini, saya dulu pernah berbagi ilmu bareng sama tetangga saya ini di kampung ya. Dulu gigi saya, pipi saya pernah bengkak ya, sakit gigi, dan saya dikasih tahu sama tetangga saya suruh mengunyah ini. Terus malam-malam saya kunyah, alhamdulillah paginya sudah kempes ya. Nih, terima kasih atas informasinya ya, Bang Arwin ya, tetangga di kampung saya. Atas informasinya terima kasih nih. Ya, cukup sekian ya. Mudah-mudahan info dari saya itu bermanfaat buat teman-teman ya, yang lagi pada sakit gigi ya. Saya pamitan dulu, tonton terus channel saya Cipto Song, dan jangan lupa subscribe.